Masalah pengajuan sertifikat oleh ahli waris Ibu Wagini warga Pati Kidul masih belum menemukan titik terang meskipun sudah dilakukan mediasi pada 9 Juli 2020 lalu. Ormas Wong Pati Madani yang diberikan kepercayaan oleh ahli waris mendatangi kantor Dewan Pati agar bisa menjembatani permasalahan untuk bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyertifikatan tanah atas nama Iskandar. Ketua Wong Pati Madani Cahya Basuki mengatakan ada keganjilan dan terjadi manipulasi data. Seperti diketahui sebelumnya, masalah antara Kasri yang menjadi ahli waris Ibu Wagini dengan Lurah Pati Kidul terhadap tanah yang diakui sebagai milik ahli waris Wagini itu telah bersertifikat HM nomor 00134 dan HM nomor 142 atas nama Muhammad Iskandar. Oleh karenanya, Lurah Pati Kidul menolak memberikan tanda tangan pembuatan sertifikat tanah kepada ahli waris Ibu Wagini, namun pihak ahli waris masih bersikukuh jika tanah tersebut milik Ibu Wagini. Menanggapi permasalahan tersebut, Ali Badrudin selaku Ketua DPRD Kabupaten Pati akan menampung semua laporan yang telah disampaikan dalam audiensi untuk dipelajari dan dicari tahu terlebih dahulu akar permasalahannya. Cek berita selengkapnya di mitrapos.com. Dari Pati, Mitra Pos melaporkan.